السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين Amma ba'du Teman-teman semua Mari kita Mengaji Mishkatul Anwar dan kita mulai Dengan hadiah Al-Fatihah Ila ruhi Nabiuna wa Syafiuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ila ruahi al-anbiya wal mursalin Wa ila ruahi al-awliya wa syuhada Wa salihin Wa ila ruahi al-imadil musdahidina Wa al-ulama'i Wa al المؤمنين والمسلفين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيد الطائفة الإمام الجنيد البغدادي وإلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى روح الشيخ الأكبر محي ابن عرب وإلى أرواح أولياء الله تعالى أصحاب الدروب المعتبرة وإلى أرواح واليسام في أرض جاوة قدس الله أسرارهم ونور ذرائحهم وأعاد عليهم بركاتهم ونفعنا بعلمهم وأمدنا بمددهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نحضر العلماء ونخص خصوصا روح خضرة الشيخ بحشم أشعري والروح جستر وسائر علمائنا مؤسسي المعهد الإسلامية في إندونيسيا وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدينا وجداتنا وخصوصا روح ابيك يا الله رفاعي وروح امي يا وروح امي يا فاطمه وروح والى روح مشايخنا ومشايخي مشايخنا واصدقائنا لهم جميعا الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين امين ربي يسر وعين مشهد الأنوار هل من وإذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر كل شيء للبصيرة الباطن بالله وإذ قد عرفت دي أديسي فإذا عرفت Dan ketika telah mengetahui engkau, atau kalau dalam edisi Darul Minhaj, idza arafta, jika mengetahui engkau haza mengenai keterangan kemarin itu, yaitu ada dua jenis orang yang wusul sampai kepada pengetahuan tentang Allah, ya, tentang sumber cahaya, yaitu ada orang yang mengetahui Allah dengan jalan musyahadah, penyaksian langsung yang sarananya adalah rasa ya, rasa dan zauk Ada orang yang mengetahui Allah dengan jalan penalaran rasional yang disebut dengan istidlal ya. Dan sarananya adalah akal. Jadi akal itu bisa sampai kepada Allah. Rasa juga bisa sampai kepada Allah ya. Imam Ghazali itu mengalami dua-duanya, tetapi beliau beliau merasa atau berkeyakinan, berpendapat bahwa jalan untuk mengetahui Allah yang paling mendatangkan keyakinan yang solid yang kokoh adalah melalui rasa, melalui musyahadah itu ya. Istidlal bisa melalui rasio, melalui penalaran ya. tetapi tidak sekokoh melalui rasa Nah kalau kamu sudah mengetahui ini falam maka ketahuilah annahu sesungguhnya keadaan berikut ini namanya Dhamir sya'an kama sebagaimana tampak kullu syai'in segala sesuatu lil basori kepada mata lahir binuri dengan cahaya al zahiri yang lahir faqad maka telah kelihatan tampak kullu syai'in segala sesuatu lil basirati kepada mata al batinati yang tersembunyi yaitu mata hati yaitu berupa jiwa atau akal billahi karena Allah taala ya. sesuatu yang lahir itu tampak karena cahaya taman dalam musim semi kemarin dicontohkan oleh Al Ghazali keindahan taman itu kelihatan karena ada cahaya begitu juga segala sesuatu yang bersifat batin bersifat tersembunyi pengetahuan, pengalaman, rohani, dan seterusnya itu semua menjadi mungkin tampak kalau ada Allah Subhanahu wa taala karena ada cahaya yang namanya Allah taala itu. maka Allah ini ma'akulli syai'in, bersama segala sesuatu. Ada sesuatu yang di sampingnya tidak ada Allah itu. La yufariku tidak pernah pisah Allahu kepada syai'un, ya. Thumma yadharu, Kemudian tampak kullu syai'in segala sesuatu. Ya. Allah itu bersama sesuatu dan karena adanya Allah itulah segala sesuatu menjadi tampak itu. Kama anna nur sebagaimana sesungguhnya cahaya ma'a syai'in bersama segala sesuatu. Sesuatu itu tampak itu karena cahaya. Sesuatu yang apapun itu kita nggak pernah menyadari itu atau kita tahu tapi tidak tidak terlalu tidak terlalu ngeh ya yaitu kemarin yang disebut dengan sindrom gajah di ruangan itu ya. sesuatu yang ceto welo-welo ya, jumlah ger gede banget di depan kita tapi kita nggak menyadarinya nah itu begitu cahaya itu adalah bersama segala sesuatu wabi dan dengan cahaya itu ya harus kelihatan sesuatu itu nah cuma jadi sesuatu itu tampak karena cahaya sesuatu yang lahir sesuatu yang batin ya, sesuatu yang batin itu juga menjadi tampak karena ada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang batin itu apa ya segala hal yang yang berupa apa pengetahuan ya, berupa makulat, sesuatu yang dinalar dengan pikiran itu ya ilmu ya segala ilmu itu 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 bisa kita dapatkan ya karena adanya Allah itu Allah lah yang membuat sesuatu itu nampak kepada mata batin kita kenapa kita bisa memahami ini memahami itu ya. kenapa kita ngaji wiskatul Anwar kok paham kok paham itu padahal ini pakai bahasa Arab ya ditulis ribu, hampir seribu tahun yang lalu ya, ya diterjemahkan oleh oleh Pak Lurah ya, tapi kan tetap ini karangan ulama dari seribu tahun yang lalu tidak memakai bahasa kita ya. Kok kita kita bisa paham itu? Kok kita bisa mengerti sesuatu yang yang dipikirkan oleh Al Ghazali kemudian dituangkan dalam kitab ini? Kok bisa? Itu namanya sesuatu yang batin ya. Jadi kemampuan kita memahami pengetahuan, memahami konsep, memahami makna, Memahami pengertian mengalami sesuatu itu semua dimungkinkan karena ada cahayanya, cahaya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi, kalau ada orang tidak percaya adanya Allah, itu persis seperti orang yang tidak percaya cahaya, yang dia percaya hanya sesuatu yang dilihat saja taman, bunga, pohon ya. Yang dilihat kan hanya pohonnya, tapi cahaya itu itu tidak tidak disadari kehadirannya oleh orang yang ada di taman itu. Karena ya tidak kelihatan cahaya itu. Kelihatan baru kalau matahari tenggelam di sore hari hilang. Kok tiba-tiba pohon dan segala macam tidak bisa dilihat. Nah itu baru dia paham. Oh ternyata sesuatu itu nampak bisa dilihat karena ada cahaya. Nah, itulah kira-kira analoginya Allah terhadap segala sesuatu dan cahaya terhadap objek-objek yang ada di sekitar kita. Itu kira-kira begitu perbandingannya. Cuma walaupun mirip ya di apa perbandingannya seperti itu, walakin bagi ya tetapi tersisa ...hahuna di sini nan perbedaan. yaitu sesungguhnya nur yang nur al yaitu sesungguhnya nur yang tampak, Yutasawwaru bisa digambarkan... an yahiba untuk untuk tenggelam. ya Untuk surup, ya. nur yang Dengan yaitu matahari. nur yang tampak, yaitu sesungguhnya nur atau Ya. wa Uh, apa itu nur tadi itu hatta yazhara sehingga muncul azillu az bayangan itu. Jadi nur yang bersifat lahir itu memang menjadi syarat sesuatu bisa nampak kelihatan ya. Cuma bedanya kalau nur cahaya yang lahir itu itu bisa di bisa digambarkan, bisa dibayangkan, itu akan hilang nur ini, akan akan surut ketika matahari tenggelam. Jadi cahaya lahir itu bisa hilang dengan dengan apa itu dengan tenggelamnya matahari. Sementara wa nurul ilahi, ada pun cahaya ketuhanan. Allah di bihi yang dengan nur ilahi ini yadharu kul, nampak kul in, segala sesuatu. Ya. Uh, layu tasawwaru tidak bisa digambarkan ya layu tasawwaru tidak bisa digambarkan waibatuhu uh, atau tasawwaru dalam edisi Darul Minhaj ya Latu tidak bisa digambarkan waibatuhu hilangnya nur ilahi ini cuma kalian kalau cahaya Tuhan itu kan nggak bisa dibayangkan surup atau tenggelam seperti matahari tenggelam ya karena kalau Allah tenggelam hilang ya alam hilang semua nggak ada alam karena alam ini lahir karena adanya Allah itu itu bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari cahaya matahari bisa tenggelam karena tenggelamnya matahari tetapi cahaya Tuhan akan nampak terus nah ini begini jadi sekarang kita bayangkan misalnya ada seseorang kemarin kan dicontohkan di, 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 di oleh Al Ghazali ada orang di taman pada musim semi Kemudian melihat pemandangan yang indah. Pada saat orang ini melihat pemandangan yang indah, itu dia tidak menyadari kehadiran cahaya. Yang dia lihat hanya barang-barang, pohon, bunga, daun-daun, dan seterusnya. Baru ketika, nah waktu belum surut matahari, belum tenggelam matahari itu, cahaya masih ada. Selama itu masih terang benderang, dia belum menyadari kehadiran cahaya begitu matahari surut, matahari tenggelam, baru dia tahu oh ini barang bisa dilihat karena cahaya. Sekarang bayangkan, okay? sekarang mari kita, kita 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 apa itu kita imajinasikan, imajinasi kita kita renggangkan apa kita kita luaskan. Ya. Misalnya ada orang hidup di sebuah tempat yang matahari tidak pernah tenggelam. Jadi ada cahaya terus sepanjang masa, tidak pernah ada ada apa ya, ada tenggelam matahari kemudian cahaya hilang tidak. Jadi selalu ada cahaya. Nah, orang semacam ini bisa saja berpikiran bahwa cahaya itu tidak ada. Dia hanya percaya adanya barang-barang yang bisa dilihat tetapi dia tidak menyadari kehadiran cahaya. Nah, kira-kira kira-kira uh, analoginya orang yang tidak percaya Tuhan itu persis seperti ini. Karena Tuhan itu tidak mungkin dibayangkan tidak ada, tenggelam seperti matahari tenggelam, maka cahaya Tuhan itu tidak pernah tidak pernah hilang, tidak pernah surut itu. Nah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ya seperti tadi itu seperti keadaan orang yang hidup di sebuah tempat yang mataharinya itu selalu bersinar terus, tidak pernah malam, tidak pernah mengalami petang. Gitu. Jadi dia bisa saja berpikiran bahwa cahaya tidak ada karena tidak pernah mengalami situasi matahari tenggelam. Orang yang tidak pernah apa melihat tenggelamnya cahaya Tuhan ya karena Tuhan tidak mungkin tenggelam tidak mungkin hilang karena kalau Tuhan hilang maka seluruh alam raya ini hilang juga maka dia tidak menyadari kehadiran Tuhan seolah-olah ya sesuatu ini ada dengan sendirinya gitu ya sama dengan orang yang di taman tadi itu seolah-olah yang ada itu ya hanya pohon hanya daun hanya bunga Cahaya tidak ada karena dia tidak pernah mengalami malam hari, mengalami saat ketika cahaya itu hilang. Nah, ini bedanya antara cahaya lahir dengan cahaya batin. Cahaya batin berupa cahaya Tuhan tidak mungkin dibayangkan dia itu surut. Ya. Jadi, fa, uh, fa, apa? Wal layu tasawwaru tidak bisa digambarkan nur ilahi ini ghaibatuhu hilangnya nur, nur ilahi bal yastahiru. bahkan mohal tahuyyuruhu perubahannya nur ilahi berubah pun itu tidak mungkin kan cahaya itu cahaya matahari itu kan kalau pagi itu uh, tidak terlalu panas nanti kalau sudah agak siang agak panas nanti begitu sampai di di zenit di pusat apa di puncak cakrawala itu akan panas sekali sinarnya terang benderang nanti kalau sore itu cahayanya menjadi redup kembali ya nah jadi cahaya matahari cahaya zohir ya itu mengalami gradasi ada saat-saat dia itu bercahaya lemah ya cahayanya kuat sangat kuat lemah kembali dan seterusnya lalu hilang cahaya Tuhan itu tidak bisa dibayangkan begitu cahaya Tuhan itu selalu terang benderang sepanjang zaman, sepanjang waktu, tidak pernah berubah itu. Walau itu suwir, dan jika dikatakan di waibaduhu hilangnya cahaya ilahi ini, lan haddad akan hancur asamawatul as langit wal ardu dan bumi. Karena artinya apa? Tuhan tidak ada. Begitu Tuhan tidak ada ya seluruh alam dan wujud ini tidak ada itu. Oh, saya loncat ya. Fayab maka maka menetap nur ilahi ini maal asyais bersama segala sesuatu daiman selamanya. Karena itu fangkotoa menjadi tidak mungkin menjadi putus torikul istidlali jalan untuk mencari dalil tentang adanya Allah ya minat Bita frikoti dengan membedakan, yaitu membedakan antara Allah cahayanya Allah ada dan tidak ada. Sebagaimana tadi itu, cahaya matahari itu bisa ada pada saat siang, karena itu orang ketika siang hari mengira cahaya tidak ada, lalu ada keadaan ketika cahaya matahari itu tidak ada karena tenggelam dan lalu malam hari. Pada saat itu orang sadar akan adanya cahaya. Nah perbedaan siang dan malam tafriqah itu itu memungkinkan orang menyadari adanya cahaya zahir. Tetapi cahaya Tuhan tidak bisa disadari kehadirannya karena ada perbedaan seperti ini. Karena cahaya Tuhan itu tidak mengalami siang atau malam. Siang terus menerus, maksudnya bercahaya terus menerus itu. Karena itu bisa bisa difahami kalau ada orang itu mengingkari adanya Allah. Karena dia tidak pernah membayangkan cahaya Allah itu tidak ada tenggelam seperti matahari tenggelam lalu malam hari sehingga orang sadar akan adanya cahaya. Jadi apa? Istidlal atau atau menunjukkan adanya Allah dengan cara apa ya? adanya perbedaan antara siang dan malam tadi itu itu menjadi tidak mungkin dalam kasus cahaya Ilahi ini. Walau ghaibatu dan jika digambarkan ghaibatuhu hilangnya cahaya ilahi maka lan haddad akan hancur as-samawatu wal ardu terlangit dan bumi itu ya. Wala udrika e, dan dan pasti akan diketahui bihi dengan e, Waibah dengan hilangnya nur ilahi ya. Minat tafriqati berupa perbedaan ya berupa perbedaan ma sesuatu yutoru yang terpaksa seseorang ya atau yatoru yang terpaksa seseorang mau bersama ma ini ilal ma'rifati untuk mengetahui bima dengan sesuatu bihi yang dengan ma ini zoharat menjadi kelihatan al asya'u segala sesuatu ya seandainya kok Allah itu bisa tenggelam, hilang, tidak ada seperti matahari tenggelam, ya mungkin saja orang lalu sadar kalau Allah tidak ada, dia sadar kalau begitu bisa disimpulkan apa sebagaimana orang menyimpulkan cahaya itu ada karena matahari tenggelam maka orang juga bisa menyimpulkan, dengan tenggelamnya Allah berarti Allah itu ada, tapi itu tidak bisa dibayangkan. Bayangan seperti ini karena kalau Allah tidak ada, jenengan sudah pasti tidak ada, sehingga tidak bisa istidlal lagi, nggak ya, bisa itu. Ya. Walakin, tetapi lama tersawat ketika ada ketika sama, ketika sederajat al asyau semua segala sesuatu kulluha semuanya ini sesuatu ini ala namatin atas cara wahidin yang satu ya fi syahadati di dalam menyaksikan ala wahdaniyati terhadap ketunggalan keesaan penciptanya uh, al asya tadi itu irtafa maka hilanglah atafriku at pembedaan pembedaan antara siang dan malam antara matahari ada dan matahari tenggelam atau antara Allah itu ada dan Allah tiada kalau seandainya dibayangkan Allah itu bisa tidak ada ya maka ya kalau bisa dibayangkan begitu ya orang mungkin bisa istidlal bisa mengakui bisa meyakini adanya Allah karena begitu Allah tidak ada semua segala sesuatu tidak ada itu tetapi ini tidak mungkin terjadi karena itu karena itu menjadi bisa difahami ada sebagian orang yang tidak percaya adanya cahaya ilahi atau gampangnya tidak ada Tuhan karena ya tadi itu dia tidak bisa membandingkan keadaan antara Allah ada dan tidak ada sebagaimana kita bisa membandingkan antara matahari ada dan matahari tidak ada. Kalau matahari itu memang mungkin karena matahari tenggelam kita tidak hilang sehingga kita bisa menyaksikan perbedaan yang faktual antara matahari ada lalu kelihatan sesuatu, matahari tenggelam mata sesuatu menjadi gelap tidak bisa dilihat itu. Tapi kalau dalam keadaan Allah itu kan nggak bisa kita membayangkan Allah ada, lalu kita bisa melihat melihat cahaya-cahaya batin. Ya. Terus Allah tidak ada, lalu kita tidak bisa melihat cahaya-cahaya batin. Tapi kan membayangkan Allah tidak ada, tidak mungkin. Karena begitu Allah kita bayangkan tidak ada, ya kita tidak ada, kita nggak wujud. Sehingga kita tidak bisa lagi membayangkan keadaan ini, kita tidak ada itu ya toriku dan menjadi samar atoriku jalan untuk uh, mengetahui adanya Allah melalui perbedaan antara tadi itu loh antara uh, siang dan malam antara Allah ada dan antara Allah tidak ada perbedaan itu tidak mungkin karena membayangkan Allah tidak ada tidak mungkin ya itu toriku karena jalan azhhiru yang kelihatan yang tampak dalil yang gampang diketahui orang itu adalah ma'rifatul Asyai. mengetahui segala sesuatu Bil adzati dengan kebalikannya jadi sesuatu itu menjadi jelas kalau disandingkan dengan lawannya begitu apa ya warna hitam disandingkan dengan warna putih itu warna hitam menjadi jelas warna putih jadi jelas Segala sesuatu yang berlawanan ketika disandingkan satu dengan yang lainnya, itu menjadi kontras dan kontras itu yang menampakkan sesuatu ya. Kalau sesuatu itu sendirian itu nggak kelihatan Begitu lawannya datang baru itu nampak itu ya. Ya. Baru kelihatan itu Ketika laki-laki itu sendirian ya, Atau perempuan itu sendirian Itu tidak, tidak terlalu nampak kelelakiannya dan keperempuanannya begitu laki-laki disandingkan kepada perempuan atau perempuan disandingkan dengan laki-laki itu kan dua hal yang saling ber, berbalikan ya berlawanan baru nampak itu sifat-sifat kalau menjadi muncul sifat-sifat keperempuanan jadi muncul itu jadi makanya kan kalau ingin mengetahui sesuatu itu cari kebalikannya lawannya apa? Nah, baru nanti kita, kita lihat kontrasnya di mana itu kalau dia sendirian nggak kelihatan itu Nah, tapi prinsip ini, ini tidak bisa dipakai untuk kasus atau untuk Tuhan. Karena Tuhan kan nggak ada lawannya. Maksudnya, Tuhan dan tidak Tuhan, itu kan nggak ada. Karena sesuatu yang, yang bukan Tuhan, itu tidak bisa dilawankan dengan Tuhan. Karena nggak seimbang. Nggak seimbang. Karena yang bukan Tuhan itu itu sumbernya dari Tuhan jadi sampai tidak bisa memperlawankan antara Tuhan dengan makhluknya seperti memperlawankan antara siang dan malam laki-laki perempuan positif negatif atas bawah hitam putih kayak gitu-gitu nggak -gitu bisa itu karena karena kalau siang malam laki-laki perempuan hitam putih atas bawah kiri kanan itu sebanding sama-sama kalau laki-laki perempuan itu berlawanan tapi sama-sama manusia hitam putih berlawanan tapi sama-sama sama-sama warna ya. atas bawah itu beda tapi sama-sama arah ya. tapi kalau Allah dengan makhluknya nggak bisa jadikan lawan kan nggak bisa karena nggak seimbang karena itu prinsip ma'rifatul asyai bil adat ya Mengenal sesuatu meng melalui kebalikannya, prinsip ini jenengan tidak bisa pakai dalam konteks Tuhan, karena Tuhan tidak punya lawan, Tuhan tidak punya adat. Gitu. Artinya apa? Artinya, ya, kalau ada orang itu mengingkari adanya Tuhan, ya, itu kadang-kadang. Kita bisa paham karena ya seperti ini keadaannya. Keadaannya karena Tuhan tidak bisa dilawankan dengan lawannya untuk mengetahui kontrasnya sehingga kita bisa mengetahui adanya Tuhan itu. Itu nggak bisa itu ya. Famala Maka sesuatu yang tidak punya lawan lahu bagi sesuatu itu sesuatu itu wala dan tidak ada perubahan lahu bagi sesuatu itu tatasyabahul akhwalu menjadi serupa al semua keadaan fi di dalam menyaksikan lahu bagi sesuatu itu ya segala sesuatu itu statusnya sebagai tanda adanya Tuhan itu semua sama tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan karena tidak ada perbedaan, orang jadi samar. Ini poinnya yang mau dituju oleh Ghazali itu. Kenapa kok ada orang tidak percaya Tuhan? Karena keadaannya seperti ini. Segala sesuatu itu semua statusnya sama sebagai tanda adanya Tuhan. Karena semua statusnya sama, itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Orang jadi jumbo, orang jadi samar. Lalu 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 kesimpulannya Tuhan tidak ada itu itu masalahnya beda dengan tadi itu siang dan malam adanya siang dan malam ini kan beda kan kebalikan tuh siang kebalikannya malam perbedaan ini inilah yang menjelaskan yang membuat orang itu menyadari adanya cahaya karena ada perbedaan jadi B, malam yang berbeda dengan siang siang yang berbeda dengan malam itu membantu kita untuk mengambil kesimpulan bahwa cahaya ada tapi dalam konteks Tuhan itu tidak terjadi karena tidak ada siang dan malam dalam konteks Tuhan jadi semua sesuatu posisinya sama sebagai tanda adanya Tuhan, karena sama kita jumbo, ini ini sesu A, apa, sesuatu A, sesuatu B, C, dan seterusnya ini... ...statusnya sebagai penunjuk adanya Tuhan ini... ...di mana, gitu. Karena semua sama, tidak ada yang lebih kuat, lebih lemah, gitu kan. Nah, karena semua sama, orang bingung. Bingung, kemudian menyangka... ...kalau gitu Tuhan tidak ada. Sama dengan orang yang hidup di negara yang siang terus-menerus. Siang terus-menerus, nggak ada malam, jadi ya semua hal tampak terus-menerus. Lalu dia mengira, ah kalau gitu cahaya tidak ada. Cahaya tidak wujud itu ya. Nah, inilah ini saya kira salah satu orisinalitas Al-Ghazali di dalam menunjukkan apa ya? Menunjukkan dalil wujudnya Tuhan di sini ini. Dan kemudian juga menunjukkan kenapa sebagian orang tidak percaya Tuhan itu. Karena tadi itu gambarannya. Dan saya kira ini apa ya, dalil yang orisinal dari Al-Ghazali ini ya. Saya belum pernah, ya mungkin karena saya belum membaca mendalam mengenai isu ini ya. Tapi, tetapi dalam apa itu pengamatan saya ini 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 dalil yang orisinal yang digagas atau dimunculkan oleh Al Ghazali. Kenapa sebagian orang nggak percaya Tuhan? Nah, alasannya karena ini, karena Allah itu sebagai cahaya itu bersinar terus menerus. Karena ada cahaya ini ada terus menerus, orang kemudian kehilangan kehilangan apa ya? Jadi tidak tidak menyadari. Adanya sesuatu itu karena kalau sesuatu itu ada terus kalau jenengan setiap hari itu kok sehat terus itu ya itu nggak sadar kalau jenengan sehat itu ya kan lupa itu begitu jenengan sakit Oh iya ya kemarin tuh saya sehat ya oh, itu kan. kalau orang itu kok kaya terus itu ya itu nggak merasa kaya itu ya kan? Kaya kok dari lahir sampai mati kok kaya terus. Itu nggak merasa kaya itu. Begitu suatu ketika jatuh miskin, oh saya pernah kaya rupanya itu. Oh kaya itu begitu ya. Jadi dia mengerti konsep kaya karena mengerti perbedaannya, kontrasnya yaitu miskin itu. Lah kalau Allah ini, ini nggak bisa dikontraskan itu. Allah kan ada terus, cahayanya bersinar. Nah, itu persis seperti orang yang kaya terus sehingga nggak merasa kaya jadi sesuatu yang terlalu terang benderang malah nggak kelihatan ini yang menjelaskan kenapa sebagian orang terhijab tidak bisa melihat Allah itu karena apa cahayanya Allah terlalu terang sehingga membutakan sebagian orang itu makanya nanti di bagian akhir kitab miskatul Anwar, ada orang-orang yang terhijab karena cahaya Allah. Jadi cahaya itu ada ada dua kemungkinan. Cahaya itu menyinari, ada juga yang membuat kita jadi silau. Nah orang-orang yang iman kepada Allah, walaupun dia apa ya cahayanya Allah itu begitu terang, itu seperti orang yang tidak silau walau melihat cahaya yang terang benderang. Karena apa? Karena mata hatinya kuat itu. Kalau orang sudah agak lemah matanya kan begitu ada sinar yang terlalu kuat kayak malam hari kita nyetir gitu kan. Ada sinar dari arah sebaliknya. Kita akan 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 silau dan tidak bisa melihat sesuatu di depan kita itu ya. Ini menurut saya salah satu poin yang menarik dari Al-Ghazali itu ya. Orang tidak percaya sesuatu karena sesuatu itu ada terus lalu tidak menyadari keberadaannya. Begitulah hubungan atau relasi orang dengan Tuhan itu. Karena Tuhan itu ada terus, tidak pernah tidak ada. Ya. Orang lalu tidak menyadari kehadiran Tuhan. Sementara membayangkan Tuhan hilang mungkin seperti orang kemudian dari kaya menjadi miskin gitu lalu sadar kalau dia kaya itu kan nggak bisa membayangkan Tuhan coba ya Tuhan tuh nggak ada sebentar gitu ya enggak kan nggak bisa begitu nggak ada ya kita hilang semua <laughs> begitu Allah nggak ada ya kita hilang semua kita musnah gitu ya karena Allah itu alasan kita ada ayolah perbedaannya dalam kasus Allah tidak ada tafriqoh nggak ada perbedaan di dalam hal yang lain-lain ada tafriqah, ada perbedaan antara ada dan tidak ada, tidak ada antara siang dan malam, antara sehat dan sakit, kaya miskin. Nah, perbedaan ini yang membuat kita jadi sadar adanya sesuatu. Karena tidak ada tafriqah dalam konteks Allah, lalu sebagian orang mengira Allah tidak ada. Allah tidak mau Ini keren dalil satu ini keren ini ya. Undu, maka tidak mustahil ya. An untuk samar, untuk hilang, untuk tidak kelihatan Allah ini bagi sebagian orang. Wa dan ada khafa'uhu samarnya Allah. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena cahaya Allah itu tidak terlalu terang, blerek gitu ya, kayak listrik lebar. Listrik yang mau mati blerek gitu, lalu lalu nggak kelihatan barang-barang karena listriknya blerek gitu. Gak bisa. Allah itu tidak pernah blerek ya. Uh, apa itu? Uh, dalam surat Kursi itu kan. Uh, apa itu? Eh uh, apa? Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nau. La ta'khudhuhu sinatun wa la Allah enggak pernah blerek. Enggak pernah blerek cahayanya itu begitu cahayanya Allah blur kita akan sadar akan kehadiran cahaya itu kan begitu listrik itu semula terang ya orang nggak menyadari ada cahaya begitu listrik itu agak kedip-kedip agak blur oh wah ada listrik ternyata ya nah, seandainya cahaya Allah itu pernah blur sebentar mungkin orang orang akan sadar oh berarti ada Allah ya tapi kan cahaya Allah nggak pernah blur jadi wayaku dan ada kofauhu samarnya atau hilangnya Allah atau samarnya Allah ya, tidak bisa dilihatnya Allah itu itu karena dati jala'i Karena saking kuatnya terang benderangnya Allah itu. Wal ghaflatu dan lupa atau tidak sadar anhu dari Allah itu karena 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 cemerlangnya cahaya Allah. Begitu cemerlang kita sampai tidak sadar kalau cahaya Allah itu ada. Fasubhana man ikhtafa 'anil khalqi li syiddati zuhurihi wahtajaba 'anhum li ishraqi nurihi. Ini apa ya? Kalimat pujian kepada Allah yang ciptaan Allah Subhanahu sendiri ini ya. Indah sekali ini. Fasubhana man ikhtafa 'anil khalqi li syiddati zuhurihi wahtajaba 'anhum li ishraqi nurihi ya. Ini bersajak ini ya. Ini namanya apa itu ya uh, jinas tibak ini ya. kayak apa dua hal yang saling berpasangan seperti jendela itu ada sayap kanan sayap kiri itu namanya jinas itu dalam bahasa Arab itu ada namanya muhasinat lafzia sesuatu gaya bahasa yang membuat ungkapan itu jadi indah ya salah satunya ini jinas ini jinas tibak dua hal berpasang-pasangan Fasubhanamanihtafa anil kholki li syiddati zuhuri Ini jendela pertama Apa? Ya Waktajaba anhum li ishraqi nuri Ini jendela kedua Fasubhanaman maka maha suci Zat atau Tuhan ikhtafa yang tidak kelihatan Yang sembunyi Zat ini anil dari makhluknya Li zuhurihi Karena kuatnya nampaknya Tuhan itu, waktu jabatan tersembunyi, man, Tuhan tadi itu anhum dari makhluk-makhluk nurihi karena cemerlangnya cahayanya Tuhan itu. Saya kira cukup sekian saja ngaji Mishkatul Anwar malam ini ya, kita teruskan besok. Ini saya mungkin. Kalau sudah selesai fasal pertama, kita akan berhenti ngaji Mishkatul Anwar bulan puasa ini. Nanti kita teruskan setelah lebaran. Jadi selama puasa ini kita menyelesaikan satu fasal. Satu fasal. Mishkatul Anwar terdiri dari tiga fasal. Jadi lumayan lah ya, saat -sak -sak puasa dapat satu pasal. Jadi kira-kira nanti ini ya... Ya, tapi kalau di luar puasa saya ngaji hanya seminggu sekali, nanti ya khatamnya akan lama. Tapi nggak apa-apa ya, ngaji kitab miskat ini kita nikmati selo aja lah ya. Sambil dirasakan, dihayati, kayak minum kopi itu loh. Ngilmu, ngilmu tasawuf itu nggak bisa kayak minum, kayak orang minum teh atau teh pun juga harus pelan-pelan ya, minum kopi itu harus minum Coca-Cola atau minum minuman-minuman yang bisa glok 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 itu bukan begitu tasawuf itu bukan jenis minuman yang glok 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 terus haus hilang terus seger gitu ya instan gitu. bukan begitu ilmu tasawuf itu kayak kopi kayak kayak wine kayak anggur kayak jadi dinikmati pelan-pelan di dibaui baunya kopi itu wah sedap sekali kadang sengaja diudek-udek lagi ya. baui lagi minum lagi pelan-pelan ya itulah ilmu tasawuf ya jadi ilmu tasawuf itu ilmu rosok sehingga menikmatinya harus dengan seni ya. sama dengan minum teh minum kopi itu ada seninya bahkan membuatnya pun itu ada seninya itu ya. tuh teman-teman yang ahli kopi yang Ya, pasti tahu itu cara menyeduh kopi gitu ya. cara menyajikan kopi itu ada ada tekniknya itu karena apa karena supaya bisa dirasakan nah tasawuf itu begitu ya. karena orang-orang yang mendapatkan pengetahuan ini itu juga lama waktunya nggak instan gitu jadi zaman nikmatinya juga harus lama Imam itu sampai ngarang kitab Miskatul Anwari setelah pemujahadah setelah mengalami meditasi nyepi pertapa sampai kira-kira 12 tahun itu 10 atau 12, 11 tahun minimal 11 tahun 11 tahun melakukan proses apa semacam proses pengendapan itu panjang sekali Mishkatul Anwar ini kitab kelihatannya tipis ya tapi ini menyeduhnya itu lama banget itu Nah, dengan mau minum minuman yang diseduh lama, prosesnya tahunan kok maunya kayak minum minuman instan glok 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 ya nggak paham pasti pasti nggak paham itu ya sekian saja ngasih Mishkatul Anwar malam ini kita teruskan besok Insya Allah besok kita sudah bisa apa itu ya menghatamkan pasal pertama sekaligus besok malam kita khataman ngaji puasa masih puasa ya ngaji puasa jadi besok malam 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 ahad malam minggu kita khataman ngaji puasa ya rencana saya sampai menjelang lebaran tapi kalau diteruskan nanti jeglek nggak enak karena melewati pasal kedua terus berhenti nanti ada kupatan, ada makan apa, makan lontong, opor, lupa semua nanti ya. Jadi kita hentikan pasal pertama karena sudah khatam ya. Nanti mulai setelah opor, setelah ngelontong segala macam itu, nanti setelah pasal kedua kita mulai setelah selesai pasca kupatan segala macam itu ya, supaya rohani kita sucap lagi gitu ya. Jadi puasa ini kita menyelesaikan satu fasal. Besok malam kita khataman ya. Besok malam kita khataman Mas Gofir, Kiai Akrom, Kiai Aki Udin, uh, Kiai Uyan ya, dan yang lain-lain. Kita besok khataman, jadi siapkan makanan di rumah masing-masing. <laughs> Mbak Dayut, Mbak Firoh, dan tim Ubers ya. Uh, silahkan makan-makan di rumah masing-masing khataman -masing, besok malam ya ya isinya idealnya khataman tuh makanan makan bareng-bareng ya nampan terus apa ada terongnya di tengah kalau di pondok itu asik banget tuh khataman ngaji itu begitu itu seru ya tapi ini karena pandemi nggak bisa kita. Gitu. Lagian ini kan ngaji ngaji online, jadi makan makannya makan makan online ya. Sekian wallahu alam bisawab. Mari kita teruskan sebentar dengan kitab Ihya. Kalau Ihya ini khatamannya masih lama ini, masih tahunan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faqala al mu'allif rahimahullahu taala

baca ikhya kalau bisa kita kita selesaikan sampai kepada akhir dari bab yang sekarang ini yaitu bab mengenai hibah dengan hati ya lalu besok hat ah, besok kita malam ini kita selesaikan ngasih ikhya jadi besok malam kita hanya baca baca miskatul anwar ya. jadi yang ikhya kita bulan puasa ini khataman malam ini insya allah ya

wa mahma dan setiap saat mengetahui engkau dan ketika mengetahui engkau hafwata muslimin kesalahan seorang muslim juga non muslim juga ya sekali lagi ini bukan hanya larangan hibah ini tidak hanya khusus untuk terhadap orang islam saja orang non muslim juga sama bihujatin kamu melihat kesalahan orang lain ya. dengan hujah artinya kesalahan itu memang salah secara apa ya dalilnya memang kuat bahwa ini salah itu ya melihat orang salah melakukan kesalahan itu jangan diingatkan terbuka apalagi ini orang yang punya harga diri atau ya orang yang terhormat di komunitasnya itu ya itu kalau ngasih tahu jangan terus terbuka maka nasihatilah engkau hu kepada muslim ini fisiri di dalam rahasia dalam keadaan tersembunyi itu. ini kan ada orang-orang itu yang menikmati nasihati orang lain ini ada ada orang-orang mungkin kita ini pernah ngalami itu saya juga saya pernah ngalami itu ya sok-sokan nasihati orang itu padahal sebetulnya untuk menunjukkan superioritas diri ada orang-orang itu yang menikmati nasihat, na, menasehati orang lain. Jadi the joy of nasehati orang lain itu ada itu. Orang menikmati nasehati orang lain. Karena jenengan menasehati orang lain itu kan status jenengan itu di atas. Yang dinasehati itu di bawah. Jadi kalau pakai analisa gender gitu kira-kira, itu relasinya timpang, relasi kuasanya timpang. Jenengan menikmati relasi kekuasaan yang timpang ini saya menasehati di atas, yang saya nasehati di bawah. Apalagi di depan orang banyak nasehatinya. Wah itu selain saya posisinya di atas, juga dapat kehormatan sosial. Naik statusnya, wah orang ini kok keren ya, mampu nasehati orang lain itu. Naik posisinya. Nah ini, ini yang penyakit hati di situ ya. Makanya nasehati orang itu kalau bisa, itu sembunyi-sembunyi dan jangan sekali-kali menipuka kepada engkau asyaitonu syaitan maka akan mengajak setan kepadamu ila untuk ngerasani orang itu ya. Karena orang, ber, orang berbuat salah itu kan paling nikmat untuk dihibai ya. Orang yang berbuat salah itu hibabel apa namanya Hibabel kira-kira apa potensial untuk dihibai ya. Enak untuk dihibai karena kalau orang baik itu dihibai nggak enak ya orang itu kok hebat ya bisa juga sih hibah kebaikan orang tapi itu bukan hibah jenengan menghibai kebaikan orang itu tidak kategorinya hibah yang dosa boleh itu nggak apa-apa ya. halal yang nggak boleh adalah hibah itu menghibai orang keburukannya makanya definisi hibah itu kan zikrul ghairi eh, bisui menyebut-nyebut nyinggung-nyinggung orang lain dengan melalui kejelekan-kejelekan dia jika orang salah setan akan dorong-dorong kamu untuk hibah itu nah itu jangan jangan diikuti itu wa idza dan jika menasihati engkau kepada muslim yang berbuat salah tadi itu fala maka jangan menasehati engkau kepada muslim wa anta sementara kamu masrurun merasa gembira bitilai karena mengetahuinya engkau ala naksi terhadap kekurangannya orang itu ada orang itu yang merasa nikmat ketika melihat orang lain itu berbuat salah nikmat itu karena apa? karena secara tidak langsung dia merasa oh saya suci yang lain kotor itu nikmat kan ini makanya saya katakan pasal mengenai hibah ini ini kayak psikoanalisis ini. Ngudak-ngudak perasaan kita. Jadi Imam Huzali itu kayak kayak ngerogoh jiwa kita itu. Ini orang yang hibah itu sebetulnya proses mentalnya itu seperti ini ya. Kalau jenengan hibah itu ya itu menikmati hibah. Jenengan nuturi orang, ya, nasihati orang dan sampean mengetahui kesalahan orang itu itu menimbulkan kenikmatan itu. Nah, jangan sampai kamu itu nuturi nasihati orang dalam keadaan sampean itu menikmati nuturi itu karena sampean mengetahui kekurangannya itu. Lian dhura supaya melihat orang ini ilaika kepada dirimu bi ta'zimi dengan mata menghormati itu. Kalau kalau orang ketahuan kesalahannya itu kan kayak kayak kerbau tercocok hidungnya itu kan nggak bisa apa-apa udah mati gaya udah karena sudah ketahuan kejelekannya akhirnya dia menghormati orang yang mengetahui kesalahan dia munduk-munduk langsung langsung merasa kayak kalah set itu ya kalah dalam pertandingan itu buatan zura dan melihat engkau ilahi kepada orang yang salah ini biainil istiqari dengan mata merendahkan, ya. jangan sampai kamu menasehati orang itu dengan pretensi merendahkan orang itu sambil menikmati apa rasa nikmat mengetahui kesalahannya orang itu <tutup> dan merasa tinggi engkau Alaihi di atas orang ini ya bidhalatil <tutup> dengan apa itu dengan simbol berupa menasehati itu ya. Wal yakun dan adalah kos duka tujuan kamu untuk ketika menasehati orang adalah tahlisahu untuk membebaskan orang itu minal ismi dari dosa ya. Murni karena itu wa anta dan sementara kamu hazinun itu benar-benar sungguh-sungguh merasa sedih karena teman kamu berbuat salah itu tahzanu sebagaimana sedih engkau ala nafsika kepada diri kamu idadakhala ketika terjadi alaika terhadap dirimu nuksonun kekurangan Fi di dalam agama kamu jadi nuturi orang ini seni the art of nuturi orang yeah. the art of uh, apa itu of tell, telling other people how to do good ya yeah. Jadi bagaimana kita itu nuturi orang itu ada seninya. Ada seninya itu. Jangan meniru-niru perilaku netizen yang sekarang ini ya. Wah itu kalau ada orang salah itu tepuk tangan itu. Wah karena orang yang berbuat salah di Twitter itu ditunggu-tunggu itu kapan si ini itu kepleset ya, kapan si itu kepleset ya, karena begitu kepleset ada bahan untuk diviralkan, ada bahan untuk ditrendingkan. Nah, pokoknya kalau ngaji ihya ini, ini semuanya kritik terhadap perilaku kita di era medsos ini pokoknya ini. Wayam bagi dan seyogianya an ada tarkuhu meninggalkan apa itu meninggalkan orang yang berbuat salah ini lizalika karena apa itu uh, lidzalika karena meninggalkan orang tersebut lizalika karena alasan tadi itu alasan khawatir kalau nasihati orang itu dengan apa itu merasa ada di tempat yang tinggi merasa posisinya dengan naik dan seterusnya ya. Minhuyari <tuka> nushika tanpa nasihat kamu ya. lebih disukai lebih lebih disukai ilaika kepada diri kamu. tarkihi daripada meninggalkan orang tersebut yang berbuat salah itu bin nasihati dengan nasihat. Fa'iza faanta Fa'iza anta. Fa maka jika ada engkau fa'alta melakukan engkau zalika tadi itu gunta maka ada engkau kot jamakta telah men menggabungkan atau meng mengkombinasikan engkau baina ajril wa'zi antara ganjarannya nuturi orang nasihati orang wa ajril ghammi, dan ganjarannya merasa sedih dengan musibahnya orang itu karena berbuat kesalahan wa i'anati dan ganjarannya menolong lahu kepada orang yang berbuat salah tadi itu Aladini kepada akib. nah jenengan itu nuturi orang dengan cara yang tepat tadi itu tidak merasa tinggi hati, superior, sombong ya karena merasa mampu menasehati gitu ya terus nasihatinya juga murni karena jenengan kepingin orang ini berbuat baik dan sedih kalau dia berbuat salah ya. Nah kalau jenengan itu sikapnya tepat dalam menasehati itu, nah itu sampai dapat ganjaran itu pahala itu ber, berlapis-lapis ya. Ganjaran karena nasihati, ganjaran karena jenengan sedih melihat lain berbuat salah tapi nuturinya sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada pretensi supaya kelihatan keren apa-apa segala macam itu juga ada ganjarannya sendiri jadi jenengan itu mengingatkan orang secara sembunyi-sembunyi sehingga orang ini tidak malu itu itu sudah ada ganjarannya sendiri terus ketika jenengan nasihati orang itu secara sembunyi-sembunyi itu kan membuat orang ini jenengan menolong orang itu untuk balik berbuat kebaikan meninggalkan kesalahannya itu juga ada pahalanya sendiri jadi pahalanya itu berlipat-lipat ya masing-masing kebaikan itu di dihitung satu satu dua tiga ada tiga kebaikan di dalam satu aksi yaitu apa nasihati orang tapi dengan cara yang tepat yaitu secara sembunyi-sembunyi ya bahkan tadi digambarkan itu ya dengan itu bahkan seandainya disuruh milih nasihati orang ya tapi nasihatinya itu resikonya jenengan terus merasa diri hebat ya karena jenengan takut kalau nasihati orang itu tuh terus menimbulkan rasa hebat pada diri sampean merasa keren gitu ya akhirnya udahlah saya nggak usah nasihati karena akan menimbulkan sesuatu yang jelek pada diri saya kalau disuruh milih nasihati tapi menimbulkan rasa sombong terus tidak nasihati tapi jenengan itu tidak merasakan itu, jadi kan pilih mending gak nasihati kalau jadi kan sudah ada kemampuan seperti itu nah itu berarti nasihat sampean itu betul-betul jujur hmm. nasihati yang semata-mata karena ingin orang itu berbuat baik tidak karena pretensi ini itu, ini itu, ini tidak karena pretensi kepengen mentrendingkan nasihat kamu kan sekarang ini kan orang itu kalau mengunggah sesuatu terkait dengan kesalahannya orang lain, dia pertama kali yang mengunggah. Wah itu bangganya minta ampun. Terus viral. Wah itu bangganya minta ampun. itu. Jadi merasa sebagai trendsetter. Padahal sejatinya sampeanlah yang memulai hibah secara masif itu jenengan itu. Lah kok merasa keren tuh ketemu pirang perkara itu ya. Wa min dan salah satu buah-buahnya sangkaan buruk ya. Atau ya menyangka orang lain buruk. Salah satu bentuk su'udzon ya. Atau salah satu cabang dari su'udzon. Maksudnya buah di sini itu bagian dari suudzon karena buah itu kan bagian dari pohon ya jadi salah satu bagian dari suudzon itu adalah atajas susu memata-matai orang ini bagian ihya yang ini, ini, penting banget ini ya ini buat orang-orang yang suka stalking dan menggali-gali ngorek-ngorek kesalahan orang lain itu bagian dari suudzon itu tidak boleh tajassus ya memata-matai kesalahan orang fa al qalba karena sesungguhnya hati layak kenau itu sering tidak merasa cukup hati itu bidzoni dengan sekedar menyangka. Jadi kan itu kan kalau dapat info misalnya tentang si ini berbuat begini 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 tapi belum meyakinkan itu masih penasaran nih, itu. Kalau bisa dicari yakinkan benar nggak? nyari karena itu waya telubu dan mencari al-qalb ini hati at kiko verifikasi kalau bisa cari kebenarannya itu. Nah, caranya mencari kepastian itu kan fayastahi maka sibuk orang tersebut ditajassusi dengan mata-matai orang lain. Wa tajassus ini aidan juga manhiyun anhu dilarang oleh agama. Kalau Allah Taala berfirman Allah Taala, ini salah satu ayat penting di dalam surat Al-Hujurat ya. الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو لا Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan Ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu Jadi tajassu itu tidak boleh Fal ghibah <tuh> itu maka ghibah Wasu'udhani dan Berbuk sangka wa tajassu dan Memata-matai kejelekan orang lain Manhiyun anhu itu tidak dilarang Fi ayatin wahidatin di dalam ayat yang satu Karena itu, okay, jenengan okay, nggak boleh itu jenengan itu misalnya karena ada seseorang jenengan curigai berbuat sesuatu di rumahnya gitu ya terus dengan gedor rumah orang itu untuk meyakinkan orang ini benar nggak melakukan sesuatu itu itu nggak boleh tajasus itu nggak boleh ya nggak dibolehkan itu Jangan masuk ke rumah orang untuk apa untuk merazia bener nggak orang ini melakukan ini itu ini itu itu kategori tajasus ya. jadi apa yang diperbuat orang di dalam daerah privasinya sendiri itu itu nggak boleh dengan ganggu apalah ya kan tajasus itu kan motifnya kepingin meyakinkan orang ini berbuat jelek bener atau tidak itu itu nggak boleh Enggak boleh. Jenengan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh melanggar privasi orang. Karena itu kategorinya tajasus. Dan sahabat Nabi itu, Sayyidina Umar itu pernah marah-marah melarang orang melakukan tajasus seperti ini. Orang yang merasa mungkin agamanya itu terlalu semangat ya. Kemudian ingin memata-matai orang kebablasan itu. Itu enggak boleh. Jadi konsep tentang tajasus ini bagi saya penting menunjukkan bahwa dalam agama kita itu yang namanya privasi itu dihormati dengan boten tidak dibolehkan memata-matai kejelekan orang di dalam daerah privasinya ya. wa makna tajasus dan maknanya tajasus itu adalah Allah tidak meninggalkan engkau ibadah Allahi hamba-hamba Allah Tahta Sitrilahi di bawah tutupnya Allah. Orang itu bisa saja berbuat maksiat di, sem di tempat tersembunyi, sehingga orang lain tidak tahu. Orang yang buat maksiat tersembunyi itu artinya orang ini ditutupi oleh Gusti Allah, tidak dibongkar aibnya. Jadi yang menutupi itu Allah itu tapi jenengan merasa tidak cukup itu membiarkan orang-orang ditutupi Gusti Allah. Jadi jenengan ini kayak mau kayak mau melangkai Gusti Allah ini. orang ditutupi Gusti Allah kok jenengan bongkar. Tapi ini kita bicara bukan soal kejahatan publik loh ya. Ini nggak bisa dipakai untuk dalili orang korupsi. Nggak bisa karena korupsi itu kejahatan publik. Ini kejahatan yang menyangkut hubungan kita dengan Allah. Ya. Misalnya jenengan nggak boleh ketika waktu sholat tiba terus gedor gedor orang zaman mau ngecek orang ini sudah sholat belum nggak boleh puasa jenengan nggak boleh masuk ke rumah orang terus ngeceki satu persatu kamu puasa atau enggak saya kok lihat ada tang ting tang ting di rumah ini kayaknya orang minum ah gak boleh itu kok kelihatannya kok masak ini ya orang ini kok baunya ya baunya mie instan kok enak, terus dengan masuk ke rumah, terus diteliti. Wah, nggak boleh itu. Jadi ini yang kita bicarakan di sini adalah dosa-dosa yang terkait dengan hablun minallah ya. Kalau hablun minannas ya nggak bisa, ya harus dibongkar ya. Korupsi, apa, kayak gitu-gitu itu nggak bisa itu dibiarkan. Terus di, di sisi lain ya, kita bicara di sini tentang dosa-dosa yang hablun minallah ya. Jadi kalau ada orang maksiat terkait dengan hubungannya dengan Allah terus nggak kelihatan, nggak diketahui orang, itu berarti ditutupi Gusti Allah. Makanya karena jenengan ditutupi Gusti Allah, tidak dibongkar, maka segera taubat. Karena ya sekarang ditutupi, belum tentu Allah akan menutupi kamu terus-menerus. Satu saat akan dibongkar juga itu. Jadi sebelum dibongkar oleh Allah, kamu segera taubat, kemudian berbuat baik kembali. Ya. Fata tawassala, maka karena kamu tidak cukup merasa tidak terima orang ini ditutupi Gusti Allah, kemudian fata tawassala, maka berusaha untuk sampai tilai kepada mengetahui, melihat ya, kepada kesejahatinya salah atau enggak, kamu kepingin verifikasi. Wahat kesitri dan Me merobek tutup ya merobek tutupnya Gusti Allah tadi itu ya dengan bongkar kata yang kasihfa sehingga terbukalah laka bagimu ma sesuatu laukana masturan jika ada sesuatu ini masturan tertutup angka dari kamu padahal sesuatu ini kalau dibiarkan tertutup karena ditutupi Gusti Allah karena aslama karena ada sesuatu ini yang tertutup tadi itu aslama lebih selamat di kepada hati di, dan agama kamu. Kalau jenengan tidak berusaha membongkar-bongkar kesalahan orang, itu kan lebih aman dari sudut hati kita dan agama kita. Kalau kita tidak mengetahui kesalahan orang lain, itu kan kita nggak rempong. Kita tidak kemudian terus berubah sikap kepada orang itu, terus tidak apa. Karena begitu kita tahu orang itu berbuat salah gara-gara kita mata-mata dia, -mata dari yang semula sikap kita itu slow gitu kan, jadi rempong semua itu ya. berubah, jadi dari dari netral menjadi benci itu kan repot itu, jadi itu kalau jenengan biarkan tertutup itu jenengan menjaga hati kamu tidak rempong dan juga menjaga agama kamu karena kamu tidak tajasus yang itu dilarang agama Waqad Zakarah dan telah menyebutkan menjelaskan aku Al Ghazali mengenai hal ini nge, fi kita bil amri bil ma'rufi dalam kitab mengenai amar ma'ruf ya atau waqad Zakarah dan telah menerangkan aku fi kita bil amri bil ma'rufi di dalam kitab mengenai amar ma'ruf ini kitab dalam ikhya dalam jilid pertama kalau tidak salah ya hukmat tajasusi hukumnya mata-mata ya. memata-mata hakikat tahu dan hakikatnya tajassus ya. ada bab khusus dalam kitab Ihya mengenai adabul adabul amri bil ma'rufi wa anil mungkar adab cara amar ma'ruf nahi mungkar yang itu menurut saya penting dipelajari oleh orang Islam sekarang karena sekarang ini ada orang-orang yang saking semangatnya beragama sehingga amar ma'rufnya itu melanggar aturan dalam kitab Ikhya itu ada sekitar enam aturan untuk amar nahi mungkar. Jadi walaupun amar ma'ruf nahi mungkar itu itu tidak, boleh, itu tidak boleh eksekusinya itu sembarangan. Salah satunya, guys, salah satu adabul adabul amri bil ma'ruf dan nahi anil mungkar itu adalah begini. Ini pendapat para ulama sebagian, saya kira semua ulama berpendapat seperti ini. Amar ma'ruf itu memang tugas semua orang. Tapi nahi mungkar itu sebagian, itu bukan tugas sampean. Nahi mungkar itu wilayahnya kekuasaan yang sah. Karena nahi mungkar itu menyangkut apa usaha untuk mencegah orang berbuat jahat. itu itu wewenang yang terlalu tinggi untuk diserahkan kepada semua orang bisa bisa kacau masyarakat kalau jenengan main hakim sendiri itu puasa-puasa terus razia warung-warung nggak bisa dong nggak bisa nah himungkar itu wilayah penguasa bukan wilayah polisi partikelir atau polisi swasta yang seeranya sendiri nggak bisa main hukum sendiri jadi kalau amar ma'ruf itu jenengan itu tugas semua orang. Boleh siapa saja amar ma'ruf ya karena amar -ma itu kan sekedar menganjurkan orang berbuat baik ya. Tapi kalau nahi mungkar itu resikonya besar. Makanya nahi mungkar itu kaidahnya secara umum adalah itu wilayahnya imam atau penguasa yang sah, yang formal, yang punya aparat, punya kekuatan untuk nahi mungkar. Karena kalau nahi mungkar diserahkan kepada siapa saja itu bisa menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Karena itu para ulama itu membuat kaidah tadi itu. Dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu punya menerangkan tentang beberapa aturan untuk, untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Salah satu adabnya, aturannya dalam menurut kitab Ihya adalah jenengan tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Yang justru akibatnya menimbulkan masalah lebih besar dalam bahasa kitab Ihya itu, nahi mungkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu enggak boleh jadi nahi mungkar, kok malah menimbulkan kemungkaran yang lain? Enggak boleh itu, enggak boleh itu. Itu sama dengan mengatasi masalah dengan masalah, enggak ah, boleh itu makanya tiru pegadaian mengatasi masalah tidak dengan masalah harus harus begitu ya itu aturan main untuk amar ma'ruf nahi mungkar sekian ngaji ikhya malam ini untuk bulan puasa ngaji ikhya malam ini sekian ya sampai di sini kita teruskan nanti setelah syawal setelah lebaran pengumumannya akan diumumkan melalui akun facebooknya pak lurah Oh ya. Yeah. Uh, nanti kita tutup dengan doa. Tapi jadi malam ini ini alhamdulillah ya Allah saya saya dan Ba Admin ini uh, merasa dapat anugerah nikmat dari Allah yang luar biasa puasa ini kita bisa menuntaskan dan jenengan semua juga bisa menuntaskan ngaji fiqih ya, bersama saya selama bulan puasa walaupun ada perai berapa ya Mbak Admin ya ada tiga hari ya ya lumayan lah ya empat hari ya empat ya tiga kayaknya ya tiga hari ya. oh ya enggak kok tiga hari kok cuma tiga hari perainya itu jadi ya lumayan lah kita bisa ya Allah Alhamdulillah kita bisa ngaji ya selama bulan puasa ini anugerah dari, ini cahaya dari Allah ini ya. kita dapat dapat cahayanya Imam Ghazali selama bulan puasa setiap jam 9 sampai jam 10 kita ini ha ya Allah kita dapat cahaya berlimpah-limpah ya dari kitab Mishka, dari kitab Ihya ini semua nikmat yang luar biasa kita syukuri alhamdulillah dan saya juga minta maaf ya. Kalau selama ngaji bulan puasa untuk ikhya ini Karena kita besok masih ada kesempatan satu lagi nih Pertemuan khataman untuk miskat Saya minta maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan Dan kita juga mari meminta Apa ampun kepada Allah atas dosa-dosa hibah kita ya selama puasa dan sebelum puasa ya. ini puasa-puasa ini hibah juga tetap jalan terus ya puasa-puasa <laughs> hibah jalan terus ya tapi insya Allah tapi intinya begini eh. setelah kita ngaji ikhya tentang bab hibah ini saya saya ingin ulang-ulang terus ini ulang-ulang eh. terus eh. karena ini poin yang bagi saya penting jadi, memang hibah itu susah dihindari. Kita tahulah manusiawi, kita ini bukan malaikat, kita bukan para wali-wali, kita bukan nabi, ya. Jadi, kita ini bukan maksum, kita bukan orang yang terlindung dari kesalahan dan dosa. Jadi, hibah itu susah dihindari, ya. Tetapi, minimal karena kita sudah ngaji, ikhya, itu menyadari bahwa ini masalah. Hibah ini sesuatu yang problem karena ini masalah jadi jenengan itu setiap hibah itu ingatkan katakan kepada diri sendiri ini nggak benar ini terus ya kita kontrol ya kita kontrol jadi minimal kalau sudah ngaji ikhya itu hibahnya itu hibah yang terkontrol dan terkendali kalau sebelum ngaji ikhya itu hibahnya itu uh, gaspol ya, blong nggak ada remnya gaspol istilahnya itu nah, setelah Ya, kita bisa ngatur itu ya di rem ya kadang-kadang lupa hibah rem lagi hibah rem lagi hibah rem lagi jadi kita ngaji ihya selama bulan puasa tentang hibah ini kita coba kita -men menginstall program rem dalam diri kita supaya kita nggak hibah lagi ataupun kalau hibah itu bisa bisa terkontrol ya

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ضد القلوب ودوايها وعافية الامدان وشفائها ونور الابصار وضيايها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بهما جميع الحاجات وتطهرنا بهما من جميع السيئات وترفعنا بهما عندك على الدرجات وتبلغنا بهما وصل من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم يا الله اللهم يا الله طول أعمارنا وسخر أجسادنا وحسن أعمالنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم قلوبنا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم والدينا وسلم يا الله مشايخنا وسلم إخواننا وأخواننا وسلم أصدقائنا وسلم ذلابنا وتلامذتنا وسلم buyutana wa sallim buyutana wa sallim buyutana wa sallim indonesia wa sallim indonesia ya allah wa sallim indonesia ya allah wa Ulamaana, ulama ana wa ruasana wa Ulamaana, wa sallim ulama ana wa umara ana wa ruasana wa sallim ulama ana wa umara wa ruasana wa qdi bid-dini wa dunya wal akhirah اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا للرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم يا الله اللهم يا الله انفعنا بهذا الكتاب كتاب الإخياء يا الله اللهم انفعنا بما تعلمناه من كتاب الإخياء يا الله اللهم انفعنا بكتاب الإخياء يا الله اللهم انزل علينا نورا حجة الإسلام الإمام الغزالي اللهم يا الله اللهم يا الله انزل علينا نورا حجة الإسلام الغزالي اللهم, اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من خوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وَيَسْرَدَهَا يا رحم الراحمين اللهم <سؤال> أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي فيها وعشنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا الله اجعل ذريتنا من أهل الإيمان والعلم والحكمة والصلاة اللهم اجعل ذريتنا يا الله من أهل الإيمان والعلم والحكمة والصلاة اللهم اجعل ذريتنا يا الله من أهل الإيمان والعلم والحكمة والصلاة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ذرياتنا قرة أعيننا وجعل للمتقين إمام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دواكين عذاب النار رب اختم لنا بخاتمة سعادة أزمعين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub اللهم salli على sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى صلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِ سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.